Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua datang dari Ummu Hafsah yang dari kota Salatiga. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana sebenarnya kiat-kiat supaya kita bersabar dalam menghadapi musibah yang kadang spontan dalam benak tidak terima dengan musibah tersebut, dan besarnya musibah itu diukur dari mana Ustaz? Silakan Ustaz. Bagaimana melatih diri untuk sabar ketika musibah? Berlatih. Satu, berlatih. Melatih diri artinya ketika musibah, saat itu kita berusaha untuk menahan diri bersabar. Latihan. Karena justru kesabaran yang hakiki adalah kesabaran ketika ditimpa musibah pertama kali. Maka kata Nabi SAW, innamas sabru inda sudmatil ula. Kesabaran yang hakiki adalah kesabaran manakala Anda ditimpa musibah, saat itu Anda sabar. Misalnya, panjenengan ditimpa musibah, tiba-tiba anak kesayangan panjenengan, mungkin dia anak semata wayang, satu-satunya anak panjenengan yang sudah panjenengan tunggu selama 10 tahun, baru lahir, sedang lucu-lucunya, ternyata Allah berkehendak nyawa anak panjenengan itu dicabut. Rasanya bagaimana, Bu? Sedih. Kalau hari pertama Anda bisa bersabar, itulah kesabaran yang hakiki. Adapun kalau misalnya tahun kedua, tahun ketiga, 10 tahun yang akan datang baru sabar, ya itu kata para ulama sampai binatang pun juga bisa seperti itu. Ya. Maka memang butuh melatih diri. Ini yang pertama. Ikhtiarnya adalah berlatih. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma afrigh 'alaina sabran. Allahumma afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Dengan seperti itu insyaallah Anda akan dibantu sehingga Anda akan dimudahkan untuk bersabar.